Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat ridho dan inayah juga di bulan penuh berkah rahmat dan ampunan kita dapat menghadiri acara di tempat ini dalam rangka buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah tepat hari Kamis 1 Juni 2017 atau 6 Ramadan 1438 Hijriah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Wali Kota Tarakan beserta Ibu Yusnanda Sofian Raga, yang kami hormati Camat Tarakan Timur beserta istri, yang kami dan Ramil 0907 Tarakan Timur, yang kami hormati Lurah Sekecamatan Tarakan Timur beserta istri, yang kami hormati pimpinan Pendet Pesantren Hidayah Tiga Kelurahan Nomborongan Timur, yang kami hormati pimpinan Pendek Pesantren Tahfiz Quran Ibnu Abbas Kelurahan Nomborongan Timur, yang kami hormati Ketua LPM, Ketua RW dan Ketua RT Sekelurahan Nomborongan Timur, dan yang kami hormati tuan rumah keluarga besar Haji Muda yang berbahagia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, marilah kita awali acara pada hari ini dengan pengucapan basmalah. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Ashabul Kafi dengan syarat tilawah adik kita Zalfa dari pesantren Tahfiz Quran Ibnu Abbas. Kepada adik-adik kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita. Sambutan Ketua LVM Kelurahan Lamburungan Timur oleh Bapak Ustaz Haji Salman SPDI, kepada beliau kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'inu ala umur rizwani wabihin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'adu. Saya hormati Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya sampai pada tingkat RW dan RT Barakan Timur dan Membrungan Timur. Para jamaah dan hadirin semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore menjelang buka puasa ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim, khususnya warga Membrungan Timur dengan Pak Wali Kota dalam rangka safari Ramadan untuk tingkat kelurahan. Alhamdulillah, kami bersyukur ternyata safari pertama untuk Tarakan Timur di tingkat kelurahan di Membrungan Timur, Pak. Ini apresiasi yang luar biasa dari Pak Camat, Pak Wali Kota, langsung melihat yang sudut-sudut dulu, ya, untuk kemudian bergeser ke kota. Mudah-mudahan kedepannya di sisa waktu beliau memimpin ini juga terus memberikan perhatian ke kelurahan kami, warga masyarakat kami, khususnya berkaitan dengan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakatnya. Kami hanya mengucapkan selamat datang ya pada semua tamu-tamu yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya ke bawah yang pada sore hari ini sudah bersama-sama dengan warga Membrungan Timur, walaupun ini mungkin tidak berapa ya, tapi insya Allah ini sudah mewakili Pak ya. Kalau ada aspirasi ini sudah dikatakan mewakili aspirasinya Membrungan Timur insya Allah ya. Terima kasih dan kami ucapkan juga ya permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam jamuan ini ya pertemuan ini ya berbagai macam ya kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh kita semua. Inilah kelemahan dan kedoifan kami sebagai manusia biasa dan masyarakat awam yang di sini menyambut pemimpinnya ya seperti inilah kondisinya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan terus diberikan bimbingan ke depannya. Ini yang kami sampaikan dan sekaligus mewakili karena ini bertepatan juga di rumah salah seorang warga kami ya, mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya rumah ini sebagai tempat safari Pak, yang sedianya di kantor kelurahan lalu kemudian diarahkan ke sini karena kebetulan juga ya warga kami di sini mengadakan buka bersama juga, sehingga ini sudah sangat klop dan insya Allah memberi berkah untuk kita semua. Demikian yang kami sampaikan, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat waktu ini sangat sudah mepet ya. Wilayah Tawfiq Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara selanjutnya, sambutan Lurah Membrungan Timur oleh Bapak Yogi Haryanto SP, kepada beliau dipersilakan. Bapak-Bapak, Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedina mulana Muhammadin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan yang kabul, maka nantum ala bimakti Rasul. Pasatubi usnabai simbadu. Asyallah ila ilallah astratullah tasukat. Min sabadina wa'atar. Allahumma inna kardin badan taribu arban nariya kadim. Yang kata hormati, Bapak Wali Kota, beserta Ibu Wali Kota. Yang kata hormati, Bapak Camat dan Timur, beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Tumur. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga, para lurah, para timur, para PM, RW, ketua RT, dan para hadirin yang sedang hadir pada hari ini. Kita sebagai umat Islam tidak lupanya mengucapkan ucapan syukur dan alhamdulillah kepada Allah Taala, yang mana pada hari ini kita berhormat baik nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, dan nikmat berbuka puasa. Dan makin karunia sehingga kita dapat hadir dalam rangka berbuka puasa bersama Bapak Wali Kota. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga raga zaman. Alhamdulillah yang disampaikan. Pertama, saya sebagai orang Mau Timur ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muda warga Karungan, yang mana pada hari ini beliau menyempatkan dirinya di tempatnya untuk merayakan berbuka puasa bersama. Sejujurnya sebelum itu kami, pesannya kami dari ruang pertemuan Bapak Wali Kota sesuai dengan rapat kita
Lurah Timur. Namun karena ada persamaan acara ya, kita sebagai lurah ikut aja karena ini komunitas warga karun Pak, setahun itu Pak, setahun menggantungkan buka puasa bersama dengan pemerintah. Terima kasih kepada Pak Jemuda dan keluarga, terima kasih. Yang kedua Pak, yang kedua kami katakan Pak, tanpa kesantaran ini ada selain pendapatan jumlah atau artis minus atas, ada lupa taruh korupa Pak, cabang terakan. Kemarin hari Jumat saya sebenarnya Pak, sebenarnya saya rana Pak, pendak pesantren baru taruh korupa cabang terakan Pak, di RT 1 cabang terakan. Karena sekatnya di Mabrumen Pak, RT 1 itu dari sebabku. Kami atas nama pemerintah kecil, lurah, secara pribadi dan setiap kelurahan, apabila selama kami melayani atau mengingatkan bila ada hal-hal yang kurang untuk masyarakat, bantu pelayanan maupun baik sifat maupun yang terbuka tertutup, kami mohon maaf Pak dalam sifat ini. Karena kami berkatur, ini dari sesuatu yang seperti saya sampaikan. Demikian, subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan sambutan dari Lurah Pemburungan Timur. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Tarakan oleh Bapak Insinyur Sofian Raga MSI. Kepada yang terhormat, dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati bapak-bapak, khususnya para ulama, para orang tua dan orang yang dituakan, khususnya di wilayah, yang saya hormati bapak-bapak segenap. Kemudian secara khusus juga yang saya hormati tuan rumah dan keluarga besar Bapak Haji Muda, terima kasih atas kesediaan tempat kita melaksanakan acara buka bersama pada sore hari ini. Bapak Ketua RW, Ketua RT dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah tiada henti kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat-Nya. Hari ini kita masih terus diberikan kesehatan, diberikan kepanjangan usia untuk dapat terus dapat beraktivitas sebagai khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan atas kesyukuran kita yang tiada henti ini kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan kegiatan kita sesuai kompetensi kita masing-masing. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga atas nama pemerintah kota menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah tingkat kelurahan Mamburungan Timur, Bapak Camat juga, Bapak LPM dan seluruh warga kelurahan Mamburungan Timur. Kita dapat melaksanakan buka puasa bersama pada sore hari ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada kita semua, seluruh masyarakat Kota Tarakan, wabil khusus kita yang ada di Kecamatan Tarakan Timur, lebih khusus lagi di Kelurahan Mamburungan Timur ini. Alhamdulillah kita terus dapat beraktivitas, alhamdulillah kita terus menjaga, dapat mengawal ketertiban, ketentraman, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Mari terus kita tingkatkan, mari terus kita jaga, kita pelihara, dan kita kawalkan bersama. Demikian pula di masa-masa yang akan datang. Kemudian atas nama pemerintah kota, dalam kesempatan ini juga saya sebagai wali kota tentu sangat senang hati jika Bapak dan Ibu mempunyai aspirasi hal-hal penting yang mungkin ingin disampaikan baik di tingkat wali kota maupun dinas, kecamatan dan kelurahan, silakan bapak-bapak nanti berkomunikasi kapan saja. Saya mohon maaf kecuali kalau ada kegiatan yang memang tidak bisa ditunda Pak,
apalagi harus keluar daerah. Tapi nanti bisa dengan pejabat lainnya. Jadi kapan saja ingin ketemu, silakan Pak. Karena kita ini jarang-jarang juga bisa ketemu karena berbagai kesibukan dan lain sebagainya. Oh, saya mohon maaf, dari MITKU ada hadir Pak ya. Dan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga sempat hadir pada sore hari ini. Baik Pak, saya kira itu saja sekaligus saya menyampaikan mohon maaf lahir batin dan selamat menunaikan ibadah puasa. Insyaallah ini menjadi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan laporan perkembangan jalannya pemerintahan di masing-masing kelurahan. Hari ini di Kelurahan Mambulungan Timur ada beberapa kegiatan yang harus saya laporkan dan ini nanti mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama sehingga nanti jalannya kegiatan dan aktivitas ini dapat berjalan lancar sebagaimana kita harapkan bersama. Pertama dari Dinas Pekerjaan Umum, Pak, tahun ini ada kegiatan nanti untuk meningkatkan jalan angin-angin ya Pak. Angin-angin di atas ini ya. Ya ini sekarang sedang dalam proses tender Pak Lurah. Ya, nanti segeranya. Ada satu lagi yang dekat air terjun itu yang longsor ya. Itu juga. Kemudian informasi tahun ini kita melaksanakan Hirau Tengkayu di Pantai Aman. Karena 2 tahun sekali Pak. Jadi tahun ini pas waktunya nanti bulan Desember. Banyak aktivitas kegiatan ya nanti di sana. Ya ada Pak Lurahnya. Ya tentu nanti dari berbagai aktivitas masyarakat ada produk-produk UKM, kerajinan, souvenir, kuliner itu nanti bisa dikembangkan ya. Kita nanti ada rapat. Kemudian, nah alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada perubahan seleksi tilawatil Quran tingkat nasional insya Allah dilaksanakan juga di Tarakan pada bulan Juli tanggal 15 sampai 21 tahun ini Pak. Ada 4 masjid yang digunakan, salah satunya Masjid Raya Baitul Ihsan. Nah ini seluruh Indonesia akan datang ke kota kita. Mari kita sambut dengan gembira dan keramah-tamahan. Kemudian informasi berikutnya menjelang puasa dan Ramadan. Nah Idul Fitri ya Pak ya, ini dari Dinas Perindustrian, ada kepala dinasnya. Jadi ada toko retail modern. Nah ini menjual harga gula yang relatif terjangkau Pak, harganya 12.500 di STP ya Pak ya. Kemudian ada minyak juga, minyak goreng, dan kemudian ada daging sapi juga Pak di sana. Nah, kita bersabar ya Pak ya, karena kelurahan ini nanti mudah-mudahan menyusul ya Pak, untuk gas rumah tangga. Karena sedang kita usahakan. Masih kurang 35% atau 15.000. 65% sudah jalan. Insya Allah tahun awal 2018 mudah-mudahan tidak berubah. Satu Tarakan pakai gas alam semuanya ya. Mohon doa restu Bapak Ibu semua. Sementara kita masih gunakan LPG 3 kg. Kemudian dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, belangko untuk KTP sudah datang. Walaupun belum semua. Dari 110.000 baru 6.000 Pak. Tapi yang belum nanti segera saja ke Dinas Kependudukan. Diprioritaskan yang sudah punya KTP tapi belum elektronik. Kemudian yang menginjak usia 17. Karena 17 tahun sudah harus punya KTP. Juga yang mau bikin akte ya Pak ya. Kemudian nah ini bulan Juli ya. Juni ya. Juni ini ada penerimaan peserta didik baru. Jadi anak SD SMP nanti sudah tesnya pakai komputer. Namun Bapak Ibu anaknya dibimbing ya Pak ya. Nanti tesnya pakai komputer semua. Kalau mau jelas nanti bisa ke Dinas Pendidikan ya atau ke sekolah-sekolah. Kemudian Jumat kemarin kita sudah resmikan bus angkutan umum perkota. Sudah masuk sini Pak? Busnya, sudah? Sudah ya? Oh ya. Ya silakan Pak nanti dimanfaatkan ya secara bertahap. Kemudian
Dinas Pangan Pertanian. Di sini ada kelompok tani. Kelompok tani Tua Marano, Serumpun, kelompok tani Karungan Mandiri, kelompok budidaya ikan. Di sini ada bantuan sarana, ada pembuatan embung mini Pak untuk pengairan. Kemudian ada pengembangan tanaman lombok setengah hektar. Kemudian ada budidaya ikan Karang Maju Bersama, Sinar Tani Mandiri, dan Barokah. Masing-masing 5 paket nila, kemudian 5 paket ikan mas. Terakhir Pak, dari Pertamina. Nah ini dari Pertamina melalui Corporate Social Responsibility, ya, bantuan dari perusahaan, ini akan mengadakan pengobatan kepada masyarakat. Nah, untuk itu diminta kepada Bapak Ibu, nanti yang ingin memanfaatkan bantuan ini, bisa langsung ke puskesmas. Kita di sini puskesmas mana? Pemburungan. Ya, terdekat lah ya Pak ya, daftarkan. Antara lain penyakit pengobatan umum. Umum itu sakit apa aja Pak? Kemudian gigi dasar, ini sakit ya, kitanan yang belum sunatan ini. Kemudian operasi bibir sumbing. Kemudian hernia. Kemudian operasi katarak, katarak mata Pak ya, dan selaput mata. Nah ini nanti pelaksanaannya Pak pada bulan Juli. Ini Juni kan? Juli, satu bulan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ada yang mungkin memerlukan ini bisa dimanfaatkan. Pelaksananya bulan Juli sampai bulan November. 4 bulan Pak. Jadi cukup panjang. Nah ini saya kira sangat membantu. Jadi segera aja nanti didaftarkan ya Pak ya. Sudah daftar dan ini tidak dibatasi. Silakan. Nah ini program dari negara melalui Pertamina Pak. Demikian beberapa program-program yang saya perlu sampaikan dengan harapan nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Sekali lagi saya menyampaikan jawaban terima kasih atas kebersamaan kita pada sore ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Tarakan sekaligus laporan kegiatan pemerintah Kota Tarakan tahun 2017. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan jadwal berbuka puasa untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya tepat pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menunggu berbuka puasa, kita dengarkan bersama tazkiyah yang dilanjutkan dengan zikir dan ditutup dengan doa berbuka puasa bersama yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Abdul Malik. Kepada yang terhormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallam. Amma ba'd. Al-Kiram, Raisul Wilayah Tarakan, yang kami muliakan Bapak Camat yang sempat hadir, Pak Lurah, serta tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama hadir di tempat rumah yang mulia Bapak Undah yang memfasilitasi kita untuk buka puasa bersama. Sambil menunggu kata moderator buka puasa, kita isi dengan tausiah. Saya tertarik dengan ayat tadi yang dibaca oleh Nanda kita yang berkenaan tentang puasa. Ayat ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada pemerintah kita, tidak ada demo.
Kalau tidak percaya sama pemerintah, otomatis ada demo. Makanya yang dipanggil dulu itu percaya. Apa? Kutiba alaikumusiyam. Artinya bahwa puasa itu sudah diwajibkan. Itu kata puasa itu bahasa Arabnya imsak. Jadi puasa itu kalau bahasa Arab kan imsak namanya. Artinya ada menahan diri. Menahan diri. Kata lain dari menahan diri, sabar, sedikit lagi buka puasa. Sabar, sedikit lagi. Sabar, sabar. Kendala biasa kita tidak mampu mengendalikan diri, tidak bisa bersabar karena jangkauan kita itu ke belakang. Ke belakang, sejak tadi menunggu. Tidak tahan sudah karena menghitungnya dari tadi. Kalau kita menghitungnya ke depan, maka tidak ada yang tidak kita mampu untuk bersabar. Pasti kita mampu menahannya karena pasti tidak lama lagi. Pastinya ada kegelisahan. Jadi puasa itu mampu mengobati kita yang lagi gelisah. Karena tadi kita sudah percaya tapi kita biasa curiga. Nah, curiga inilah yang membuat gelisah. Alhamdulillah wali kota kita setiap ada pertemuan selanya, yang biasa ada laporannya itu adalah ketua penitia. Ketua penitia yang adalah. Di ayat berikutnya Allah menegaskan ayyaman ma'dudah. Jadi beberapa hari, tidak tiap hari. Kalau tiap hari wali kota datang sama kita itu kayaknya tidak ada pekerjaannya selesai. Jadi harus ada penentuan kalender. Kapan daerah mana. Sehingga ayat itu menjelaskan berikutnya ketidakmampuan. Kita kan tidak mampu hadir semua di sana. Jadi Pak Wali datang berkunjung sama kita, melihat kondisi kita. Sehingga ayat itu berikutnya beredaksi. Pemangkana minkum maridan, sakit. Jadi masyarakat ini ada sakit Pak Wali. Ada sakit mentalnya, perlu diobati. Ada yang sakit kejiwaannya, perlu diobati. Ada sakit pikirannya, perlu diobati. Yang sakit ini adalah yang paling berbahaya adalah sakit dan juga menyakiti. Sudah sakit tapi ikut menyakiti. Kalau dia sendiri yang sakit tidak apa-apa, tidak ada yang tersakiti. Salah satu diantaranya, adab kita yang beragama Islam itu Nabi melarang. Hendaklah kalian itu takut kepada dua kutukan. Kutukan yang pertama, yaitu buang hajat. Buang hajat di jalan. Dan yang kedua di tempat berteduh. Orang pasti mengutuk. Hajat ini bukan hanya yang sudah masuk di perut kemudian. Namanya hajat keperluan. Karena Ramadan ini persentase saya lihat sampah itu makin banyak. Itu hebatnya bulan Ramadan. Padahal hanya dua kali menggunakan konsumsi. Mereka masuk sekolah yang harus begini dan begini. Dan yang terakhir pada ayat itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau berbuat kebaikan, bagi orang yang mau berbuat kebaikan, artinya kan biasa kita ini saling melempar urusan agama, urusannya kemenak. Ya paling dibawa KUA. Ya istilah kita itu kalau ada baca doa panggil KUA. Yang lainnya tidak ada urusannya dengan KUA atau kemenak. Soal keamanan tugasnya polisi. Ya, tugasnya polisi sepekan bisa minta di sini tadi. Mengapa ada istilah hadis dhaif, hadis sahih? Karena melihat perawinya siapa yang menyampaikan. Nah, ada kebakaran. Tiba-tiba orang ini teriak kebakaran, kebakaran. Ditanya dulu, kau siapa? Apa kau petugas kebakaran? Bukan. Petugas ronda? Bukan. Jadi warga yang lewat saja, wah tidak diterima. Karena bukan kapasitasnya. Artinya kita saling menjaga. Itu adalah satu kebaikan. Termasuk di dalam menjaga ini adalah menjaga hubungan, menjaga identitas negara kita, perbatasan kita. Artian bahwa makna yang dimanggil bahwa puasa adalah kemampuan mengendalikan diri, bukan hanya diam. Akan tetapi tidak selamanya orang tenang itu tidak bekerja. Tetapi biasanya orang yang tenang itu mengambil makna daripada puasa. Mereka membuat rencana ayyaman ma'dudah untuk hari-hari ke depan. Ini aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daerah kita ini diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi disebutkan oleh Pak Wali bahwa insyaallah rencana bulan 7
kita akan menjadi tuan rumah seluruh Indonesia STK untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Biasa kalau perlombaan MTK itu yang datang hanya gurunya, pesertanya, kalau ada ikut orang tuanya. Tetapi kalau artis itu, artis itu luar biasa, anaknya yang kecil pun yang masih menetek dibawa juga. Artinya apa? Bahwa kalau kita betul-betul manuk memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu membawa keberkahan untuk kita, yang mampu menguatkan hati kita, mampu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita bisa datang. Karena orang yang mendengar juga mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afwa wa tilawatina wa amalina fa innaka antal tuhibbul mi'ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke tempat untuk menikmati hidangan makan malam bersama. Demikian rangkaian acara kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.